guys. Jumpa dan jumpa lagi bersama Kenji Kabin Purbalingga. Untuk edisi kali ini kita bahas seputar Bougainville Singapura. Masih di kediaman rekan kita, salah satu kolektor bonsai spesialis Bougainville Singapura, Pak Buri, toko besi Sapana, lokasi Toya Reka. Dan siapa saja kalau mau lihat-lihat koleksinya, tinggal singgah ke rumahnya beliau guys. Dan kalau mau ambil pun kemungkinan kalau dijual bisa dinego-nego dikit. Dan kita nanti akan memperlihatkan bagaimana koleksinya, karakter dan bentuknya. Dalam keadaan hujan lebat guys, kita pun menggunakan payung dalam edisi pengontenan kali ini. Masih bersama rekan kita Mas Erwin Krenin, salah satu trainer idola Purbalingga. Hujan-hujanan guys tuh, udah klepes alias basah kuyup. Tetap semangat untuk memproses. Maka dari itu tetap ikutin terus video kali ini dan selamat menyaksikan. Oke sahabat bonsai, kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ria di suasana yang agak, bukan agak lagi, tapi masih hujan nih guys. Kita pakai payung dan dia biarkan saja hujan-hujanan karena sudah kebal anti air. Oke Mas Erwin, ini masih kuat pengawatan edisi kali ini. Semangat tuh. Semangat. Maaf ya, kita payungan sendiri. Mas Erwin nggak usah payungan. Oke. Dan untuk edisi kali ini nih, jenis pohon apa ini Mas Erwin? Bougainville Singapura. Bougainville Singapura, ini bisa diceritakan sedikit sembari mengawat ciri-cirinya atau apa ini informasi untuk sahabat bonsai yang ingin mengetahui seputar Bougainville Singapura. Singapura itu istimewanya tuh postur badannya itu liuk-liuknya itu ya, luar biasa. Luar biasa. Kesantuannya ada. Kesantuannya dapat. Unik. Dan yang bunganya itu kecil-kecil. Durinya kecil. Bunganya kecil-kecil. Daunnya kecil-kecil. Serba kecil. Oh begitu itu. Seperti yang mawar juga kecil. Dan untuk yang membedakan ini untuk jenis Singapura atau Bougainville Singapura dengan Bougainville yang lain, apa ini? Apa yang sama yang tadi sudah disebutkan atau ada yang lain? Tetap beda. Oh bedanya gimana? Yang mencolok ini? Karakter bonggol sama daun sama bunga. Semuanya beda. Oh semuanya beda. Dan untuk tempatnya pun beda mas. Ini naik kapal. Oh naik kapal ambil dari mana ini? Seberang. Oh seberang, ambil dari seberang karena ini tidak hidup di area khususnya Purbalingga guys. Ini pesan langsung dari luar pulau seberang, naik pun naik kapal ya. Begitu. Untuk ukuran jumbo monster kali ini yang sedang digarap masyarakat ini nih, ukuran ini tingginya 3 meter atau ini, tinggi 3 meter dengan gede segede apa ini badannya masyarakat ini aja, gedean pohonnya guys, itu bisa diperlihatkan tuh. Tuh, jadi ini dikatakan monsternya Bougainville Singapura kayak gini guys. Tuh sama orang aja gede pohonnya. Coba kalau ini rubuh ya guys, kayaknya asik ya. Asik. Nanti ngerubuhin itu. Iya tuh. Dan masih proses-proses kawat tuh. Hujan-hujanan guys. Katanya lebih asik ketika hujan dan lebih tenang untuk mencari inspirasi. Tuh bisa dibilang dari segi atas masih sangat tinggi guys. Cuman sayangnya guys, ada yang kurang. Apa itu? Nggak bisa ngopi sama udut. Oh, nggak bisa ngopi. Ya bisa. Minum air hujan aja itu, guys. Oke, dan di sini pula masih terdapat berbagai macam untuk jenis Bougainville Singapura. Kembali lagi kita sudah kita jelaskan dari tadi ini untuk di sinilah tempatnya kolektor bonsai ukuran jumbo monster spesialis Bougainville Singapura, guys. Dan kita mau sedikit mereview atau memperlihatkan koleksinya di sini. Kurang lebih di sini ada berapa ini Mas Erwin? 10. Ada 10. Emang ada 10. Kurang lebih ada 10 lah. Kita review coba satu-satu. Ini untuk yang pertama yang sedang dikawati Mas Erwin ini sendiri, ukurannya sudah terlihat jelas gede. Subur, ambil dari luar pulau atau seberang. Dan kita pindah untuk yang satunya lagi guys. Ini salah satu lagi Bougainville Singapura, mantap pula, gede, berkarakter, hasil karyanya Mas Erwin juga tuh, kemungkinan siap kontes, mantap. Untuk masalah harga kita pun nggak tahu karena bukan yang punya.
Tuh, mantap sekali guys. Tuh. Mantap rantingannya, oke. Dan kita beralih ke ini cenderung bagus karena apa, ini dari segi benjolannya, dari perakarannya sudah mantap sekali. Tumor guys, bersih, tumor dengan karakter super jumbo gede juga, mantap tuh, mantap sekali tumornya, tumornya gede banget tuh, dengan ukuran lingkar kemungkinan ini 100 cm lebih, mantap sekali tuh perantingan, oke. Dan sudah proses dikawat pula, prospek guys, untuk dari segi harga jelas lumayan pedes, mantap, siap untuk dipajang. Dan inilah salah satu kebanggaan kita, ini supernya super jumbo guys, ini adalah bougainville paling gede yang pernah saya lihat untuk jenis bougainville Singapura. Ini bougainville yang super super jumbo umbahnya bougainville, karena apa, dari segi batangnya saja prospek karakter mantap tuh, gede nih, gede sekali guys. Nih, ini tangan saya tuh 6 kali lipatnya tangan saya guys, kemungkinan segede drum, mantap sekali tuh, udah naik pot. Mantap sekali guys, jumbo bougainville. Dan masih ada lagi di sana tuh, ini juga gede lagi, karakter grouping. Mantap sekali guys, gede super jumbo untuk jenis bougainville Singapura kali ini. Untuk bahan bougainville Singapura sendiri ini masih jarang yang punya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Erwin. Demi bojoku deh. Oke. Nih guys, trainer kita saking semangatnya, dia hujan-hujanan pun masih proses-proses kawat-kawat. Untuk edisi kali ini Mas Erwin sendiri lagi memproses atau mengawati bahan bonsai atau bonsai jenis bougainville Singapura guys. Tajam durinya, adem kena hujannya guys. Untuk bougainville Singapura sendiri itu tergolong tanaman masih lumayan langka karena tidak semua orang memilikinya, dikarenakan karena untuk dari habitatnya sendiri itu masih jarang, dan untuk mencari ukuran jumbo monster segede ini pun masih sangat susah. Ini kategori monster guys, bisa diperlihatkan ini Mas Erwin perbandingannya nih. Tuh guys, itu monster, dan ini bukan satunya monster di sini. Ini masih banyak sekali monster-monster bougainville Singapura yang ada di sini tuh. Bicara di belakang tuh. Ada bahkan segede apa ini? Gede banget tuh. Tiang atau galon kurang lebih segitu tuh. Masih banyak tuh. Tuh, semua ini ada di salah satu kolektor bonsai di Purbalingga. Masih itu rekan kita juga Pak Budi. Tuh, sang kolektor spesialis bougainville Singapura ukuran jumbo monster. Nih guys, ini ada sekitar 10 lebih ukuran jumbo lagi masih diproses oleh trainer idola kita Mas Erwin Krilin. Ini masih dalam kondisi hujan guys, tuh langit masih hujan tapi tetap semangat dia menggarap. Tuh. Artis guys, oh, dingin, semangat guys. Itulah salah satu keluh kesal seorang Erwin nih guys.
Untuk bougainville sendiri itu sebenarnya banyak sekali jenis dan variannya, tapi yang paling susah untuk dicari dari segi karakter gede dan bentuk ini salah satunya guys, bougainville Singapura gede monster. Dan sekarang ini kemungkinan udah beberapa dikawat-kawat atau diproses untuk dicari karakter dan gerak dasarnya dulu, dan kita mau memperhatikan itu di ujung mau menggarap bougainville yang masih rimbun daunnya karena tinggal beberapa yang belum diproses kawat, dan kita mau coba dekatin dalam prosesnya ini guys. Hujan-hujannya pun kita eksekusi tetap. Nih, kita temenin hujan-hujanan untuk trainer idola kita proses pengawatan dari masih rimbun. Ini bukti bahwa hari ini masih posisi hujan nih guys. Tuh, ini hujan deras. Sebagai bukti saja ini masih posisi hujan nih. Tapi rekan kita tetap semangat hujan-hujanan untuk memproses bougainville Singapura yang masih nol ini, nanti kayak gimana hasil akhirnya kita pun nggak tahu. Tuh masih semangat ini Mas Erwin. Semangat dong. Demi apa? Semangat hujan-hujanan, yang penting nanti kalau meriang atau sakit jangan minta tolong-tolong salah sendiri. Oke, hujan-hujanan main-mainan kawat salah sendiri. Itulah dia guys, saking hobinya dan saking cintanya dengan bonsai, hujan-hujan pun dilakoni untuk pengawatan. Kita lihat dari berbagai sisi, akhirnya kita pun ikut hujan-hujanan nih guys. Tuh, ini masih edisi pemruningan bahan bonsai jenis bougainville Singapura. Dan ini ada salah satu yang jumbo, ini bisa diperhatikan, ini dari tangan saya guys. Tuh, gede sekali. Ini sebadan, ini gedenya nih guys, masih posisi tinggi tuh. Gede sekali untuk ukuran jumbo ini, dan tinggi pun ada berapa meter tuh. Tinggi sekali sampai atap. Tuh, bisa diperhatikan itu tinggi sekali guys. Bougainville Singapura jumbo monster. Belum banyak yang orang yang punya, di sini banyak sekali terdapat jenis ini. Untuk masalah harga otomatis mengikuti, pasti lumayan guys. Tuh, 1 2 3 4 5 dan 6. Ini semua sudah melalui proses pengawatan. Tinggal nantinya ditunggu kesuburannya tuh guys. Tuh masih posisi hujan, dan di sini pun banyak rekan-rekan kita tuh lagi main-mainan mobil. Tuh. Oke. Kemungkinan untuk menunggu Mas Erwin Krilin mengawati bougainville Singapura ini agak lumayan lama, jadi kita cukupkan dulu untuk edisi konten bougainville Singapura kali ini guys. Nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Itulah tadi sedikit kita mereview, memperlihatkan hasil bougainville Singapura yang lagi diproses oleh rekan kita Mas Erwin Krilin, salah satu trainer idola dari Purbalingga yang sudah sering masuk ke channel YouTube kami. Itulah biasa sangat guys, hujan-hujanan tetap memproses, saking cintanya atau saking butuhnya kurang paham. Yang jelas ini masih dalam kondisi hujan. Oke, kiranya sekian dulu guys, video kali ini kita membahas seputar
Gobelco di Singapura yang ada di rekan kita Pak Budi, salah satu kolektor spesialis Gobelco di Singapura, ukuran jumbo-jumbo monster. Ini sebenarnya kalau nggak hujan kita mau mereview lebih cepat lagi ke sana, banyak banget kita satu persatu, tapi terkendala karena cuaca lagi hujan, jadi kita cukup berteduh saja di sini sambil melihat rekan kita Mas Erwin memproses pengawasan dan pemperundingan Gobelco di Singapura, guys. Oke, dan nanti jangan lupa bantu channel kami dan juga Dumbur Balingga supaya dapat selalu mendengar informasi seputar dunia perponsen, guys. Like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya ngerti lain video-video terbaru dari kami. Terima kasih, guys, dan akhir kata salam dari Bobi, salam mengucapkannya, dan salam dari kami dan juga Dumbur Balingga. Bye-bye, dan nantikan video kami selanjutnya.